Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang, selamat kembali ke Zamizu Channel. Terima kasih saya ucapkan pada korang yang telah jumpa video saya pada hari ini. Welcome back to our subscribers, dan yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe jika orang berminat dengan channel saya, dengan video-video saya. Boleh juga lah letak apa-apa komen dekat ruangan komen di bawah. Okay guys, saya hari ini saya nak cerita dekat korang tentang jenama-jenama motor yang kurang mendapat sambutan lah kot dekat dalam pasar Malaysia ni. Tapi dia punya peminat dia ada, dia punya fanbase dia ada. Macam saya, saya akan panggil skuter-skuter besi lah. Sebab apa? 80% ke 90% body skuter ni adalah diperbuat daripada besi. So skuter-skuter ni adalah lain daripada yang lain yang korang pernah nampak dekat atas jalan, seperti daripada Yamaha ke Honda, Suzuki, Aprilia, BMW dan seangkatan dengannya lah. So jenama yang pertama yang saya nak share dekat korang adalah daripada Vespa. Sekarang memang dekat atas jalan raya memang banyak jugalah jenama-jenama Vespa ni, daripada 125 sampai ke 150cc yang saya pernah nampak lah. Lebih daripada tu ada juga dalam line up Vespa ni. Cumanya mungkin saya tak perasan dan mungkin ada juga yang korang dah perasan. So dalam sejarahnya, Vespa ni dia adalah pembuat motor skuter yang paling awal sekali lah. So memang dah lama dah jenama Vespa ni telah ada dalam muka bumi ini untuk skuter-skuter besi daripada dulu sampai lah sekarang. So Vespa yang pertama adalah daripada Vespa S125. So harga dia bermula daripada RM14,900 single silinder 125cc. Banyak juga dia punya range warna dia, dia punya aksesori pun banyak. Kawan saya dah pakai. So far dia punya pickup, dia punya top speed pun agak baik untuk sebuah skuter. Macam biasalah skuter sekarang semua pakai CVT. Kita up sikit daripada Vespa S125, Vespa Sprint. So dia punya CC ni adalah 150cc. Harga dia bermula daripada RM20,500 ke RM21,900. Sebab apa dia ada perbezaan? Dia dekat dalam varian ni pun dia ada dia punya, orang kata apa, warna-warna yang korang boleh pilih lah, dengan aksesori-aksesori tambahan sedikit lah korang boleh pilih. So memang harga dia agak berbeza, dan ada juga harga yang tersendiri di dalam setiap varian yang diorang perkenalkan. Vespa Primavera ni dia up sikit lah daripada dua model tadi. So dia besar sikit lah, dia ada bulky sikit, dan harga dia bermula daripada RM19,900 ke RM22,900. So Vespa Primavera ni adalah 150cc. Di antara tiga-tiga model ni yang orang kata agak mampu milik, bagi saya yang saya selalu nampak adalah Vespa 125 dengan Vespa Sprint. Primavera ni kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Sebab apa? Dia punya CC pun tak adalah tinggi mana, 150. Mungkin harga dia terlalu tinggi kot, sampai dekat RM20,000 untuk CC 150. So varian seterusnya adalah GTS Super 300cc dengan harga RM33,900. Lepas tu dia ada GTV pula 300cc dengan harga RM36,900. Dan harga yang paling tinggi, varian yang paling tinggi dalam line up Vespa ni bersempena dengan orang kata apa, Dragon, naga. So apa nama dia adalah 947 Dragon. Korang nak tahu harga dia berapa? RM103,888. Tak termasuk cukai jalan, rotek dan insurans. Hui, mahal gila motor ni, Dragon ni. Vespa Dragon ni. Tapi dia punya design memang cantik, ada decals dia kan, apa semua. So kalau korang berminat nak tengok Vespa punya line up, korang boleh tekan je link kat bawah, saya dah sediakan link. Korang boleh terus masuk ke laman web Vespa, korang boleh tengok sendiri warna-warna, design-design dan varian-varian yang ada dalam line up Vespa Paggio. Jenama yang seterusnya adalah daripada Itali juga. Oh, saya lupa, tadi Vespa pun sebenarnya daripada Itali. So yang ini, jenama yang kedua adalah daripada Itali juga, iaitu daripada Lambretta. Seingat saya lah, macam dulu untuk saya ada cerita, ayah saya pun ada cerita, mak saya ada cerita, diorang ada motor ni, Lambretta ni. Saya tak pasti kalau korang pun ada juga pengalaman-pengalaman sedemikian rupa. Sedemikian rupa Lambretta ni dah lama dalam pasaran Malaysia. Dululah, dulu, lama dulu. Lepas tu dia tiba-tiba dia senyap tahun 2022-2023, dia dapat dealership. And then pada 2024, Lambretta telah kembali ke dalam pasaran Malaysia dengan dua model yang diorang bawa masuk. So Lambretta ni bodi agak besar sikit lah berbanding dengan Vespa ni, sebab Vespa ni more tu kecil sikit lah, dia punya town-town sikit lah. So sebab tu lah dia punya CC dia agak rendah untuk main-main town. So model yang pertama adalah Lambretta S250 menggunakan 244.2cc, satu silinder
Gunungan transmission CVT menghasilkan 22.8 horsepower dengan 22 Newton of torque. 6 warna tau guys. Ada coklat, ada oren, ada merah, ada putih, ada kelabu, warna hitam. Wih, semualah dia ambil. So harga dia adalah bermula daripada RM22,900 tak termasuk cukai jalan, rotek dan insurans. So model yang seterusnya boleh Lambretta adalah Lambretta G350. Ha, so dia up sikit lah 100cc dia daripada 250 tadi. So Lambretta G350 ni menggunakan enjin 330cc satu silinder CVT transmission 25.5 horsepower dengan 25.0 Newton of torque. So ada tiga warna, hitam, putih, merah. Ha, so tadi harga dia dah 20 lebih kan. So yang ini untuk G350 harga dia adalah RM29,800. So untuk jenama Lambretta ni dia punya harga agak boleh dengar lah dengan bilangan sisi dia tu. So harga dia untuk lebih RM20,000 tu agak berbaloi jugalah untuk kita miliki. Cuma compare dengan Vespa dia agak mahal sikit. Tapi jangan risau, dua-dua besi, dua-dua skuter besi tau guys. Daripada Itali kita terus terbang ke British ataupun Britain ataupun orang panggil apa, England eh. So dekat sana ada satu nama iaitu daripada Royal Alloy, memang dah lama bertapak dekat dalam pasaran Malaysia ni. Kalau kita tengok body Royal Alloy ni tak ada banyak beza sangat dengan body Lambretta ni. Memang dia menginspirasikan, mengilhamkan daripada Lambretta sendiri. So daripada Royal Alloy ni ada 3 model untuk pasaran Malaysia, iaitu GP125, GP180 dengan GP250. GP125 daripada Royal Alloy ni menggunakan enjin 1 silinder 125cc menghasilkan 9.8 horsepower dengan 9.2 Newton of torque. So harga dia bermula daripada RM12,800 tanpa insurans, rotek dan cukai jalan. GP180 menggunakan 169cc enjin 1 silinder 10.2 horsepower dengan 10.6 Newton of torque. So harga dia bermula daripada RM16,300. So model yang terakhir adalah GP250 menggunakan enjin 244cc single cylinder liquid cool. So dia berbeza sikit lah dengan yang atas dua tu, sebab yang lain tu semua pakai air cooler. So liquid cool ni hanya ada pada GP250. So menghasilkan 24.8 horsepower, 19 Newton of torque. So harga dia bermula daripada RM22,800. Kalau kita nak comparekan skuter-skuter besi daripada Vespa, Lambretta dengan Royal Alloy, bagi saya lah harga untuk Lambretta dengan Royal Alloy ni dia punya harga agak boleh dengar sebab dia punya sisi pun agak besar. Untuk harga Vespa ni bagi saya dia macam overpriced sikit lah kot. Tapi jangan risau sebab memang dia ada fanbase dia. Untuk kalau service center dia pun ada dekat PJ kalau tak silap saya. So itulah dia skuter-skuter besi yang ada dekat dalam pasaran Malaysia waktu ini, daripada Vespa, Lambretta dengan Royal Alloy. Kalau ada yang lain, korang boleh letak dekat ruang komen supaya saya boleh usah, saya boleh buat research sikit sebanyak lah. Dan saya nak share dekat korang juga, saya nak tambah sikit lah. So daripada Britain tadi, British ni, kita pulang balik ke Itali. Ada satu, kata apa, satu jenama ni lah daripada Itali. Bagi saya dia punya Itali kot, sebab nama dia pun macam Itali-Itali je. Saya tak research lah pula, tak maaf lah. Sebab nama dia pun macam dah Itali-Itali kan. So nama dia adalah Italjet. So Italjet ni bagi saya dia punya design dia memang, kata apa, ganas gila. Sangat-sangat garang, sangat-sangat futuristik, sangat-sangat lain daripada yang lain untuk sebuah skuter lah. So dekat Malaysia ni dua sahaja model untuk Italjet, iaitu Italjet Dragster 125 dengan Italjet Dragster 200. So harga dia bermula daripada RM29,500 sehingga RM34,800 untuk Dragster 200 tu. Ish, sisi 200 dah RM34,000. Tapi kalau korang berminat dengan dia punya design, dia punya garang-garang apa semua, tak ada masalah, benda boleh suka. Okay, video saya sampai di sini sahaja. Terima kasih kepada korang yang menonton. Kalau ada penambahbaikan apa-apa cadangan, korang boleh letak komen dekat bawah. Terima kasih kepada korang yang dah menonton video ni sampai habis. Kita jumpa di video-video yang seterusnya. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya lagi sekali. Assalamualaikum. Bye-bye. Peace. Yo, guys.